guys, kembali lagi di Spacecape. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara menanam tanaman aquascape dalam soil. Ada tanaman background dan tanaman foreground. Oke, simak video tutorialnya. Yuk, siap, jos! Assalamualaikum guys, kembali lagi di Spacecape Channel. Salam. Telas kebes. Kali ini saya akan bikin video tentang cara penanaman tanaman aquascape. Ini saya sediakan tanaman aquascape background seperti ini. Jenisnya ada Limnophila aromatica, Ludwigia repens, sama Hydrophila, dan tanaman karpet seperti Monte Carlo dan Pinecrest. Jadi sudah tanaman. Nah, di sini saya menyediakan media soil, ya. Ini ibaratnya tank, ya, ibaratnya akuarium dengan posisi yang soil yang paling belakang itu yang paling tinggi seperti ini. Terus ini tools-toolsnya seperti gunting bengkong, terus gunting pinset lurus, ya, sama pinset yang bengkong seperti itu. Ini nanti ada fungsinya masing-masing untuk penanaman. Tutorialnya nanti dilihat video-video berikut ini, ya. Okay, thank you. Oke, untuk tahap pertama kita harus membasahi medianya dulu, ya teman-teman. Media soil itu basahi, fungsinya untuk mempermudah untuk cara penanamannya biar enggak terlalu susah nanti, ya. Dikasih lembab-lembab dulu. Ini sediakan semprot air dulu. Ini usahakan agak besar. Nah, ini tanamannya saya ambil jenis Monte Carlo, ya teman-teman. Jenis Monte Carlo. Ini tanaman karpet. Ini agak besar, ya. Saya bagi dua dulu. Ini, ya. Ini. Oke, ini tanaman Monte Carlo, tanaman karpet, ya. Jadi tanaman karpet ini nanti cara menanamnya ini pakai pinset yang bengkong. Fungsinya biar mudah untuk nanamnya, ya. Kalau pakai pinset yang lurus nanti copot-copot seperti itu. Ini saya praktekkan, ya. Ini dicapit yang di bawah akarnya, ya. Baru masukkan ke soil. Nah, ini. Tahan. Kubur. Jadi cara nyopotnya ini pelan-pelan digeser-geser baru dicopot. Oke, selanjutnya tanaman karpet jenis air dress, ya. Ini kalau bisa dipotong dulu biar cepat pertumbuhannya nanti. Dipotong ujungnya gini, ya. Nah, terus sama akarnya sedikit aja. Tuh, tanam seperti ini sama yang tadi.
lalu dipegang, tanam seperti ini, geser-geser, buka pelan-pelan, digeser, baru dikubur. Seperti ini teman-teman. Ini cara tanam tanaman karpet ya, seperti itu, pakai geser seperti ini. Kalau untuk ini untuk tanaman background, ini ya bisa untuk tanaman background. Kalau yang posisi yang lebih sulit-sulit ya, dijangkau seperti di sela-sela batu seperti ini. Oke, ini sekarang cara menanam tanaman background. Saya pakai tanaman hidrobila dulu. Ini kan terlalu panjang ya, jadi dipotong dulu sebisa mungkin setengahnya. Ini daunnya dipotong dulu yang bawah untuk biar ini juga biar nanti apa tidak mengganggu, bikin seminimal mungkin untuk tanaman yang daunnya. Nah ini untuk bengkong bisa, bisa bengkong bisa seperti ini tanaman background Enopila aromatica. Ini kan daunnya diambil dulu ya teman-teman, biar nggak nyangkut nanti. Ini yang paling bawah untuk tanamnya. Ambil dulu. Ini baru pakai pincet yang lurus seperti ini. Tancapin. Sama juga ini seperti daun-daun kayak gini ya, dihilangin dulu tuh daun-daun ini, dihilangin dulu bawahnya biar enggak susah atau mata kebuk kalau bisa. Geser baru di apa dikubur pelan-pelan tuh. Sudah ya teman-teman, untuk background-background yang lain bisa seperti itu. Oke, seperti ini hasilnya, bisa dilihat. Oke teman-teman, video tentang tutorial untuk cara penanaman karpet, tanaman karpet aquascape dan background aquascape seperti ini teman-teman hasilnya. Ya, ini ada karpet Monte Carlo seperti ini, aircrest, terus background ini Enopila aromatica sama hidrobila seperti ini. Kira-kira ini cuma sketsa aja ya guys, pesannya seperti itu. Semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan di rumah untuk membuat aquascape yang lebih bagus, bisa seperti ini. Jadi jangan takut salah ya, belajar untuk video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih, salam tenas kebas.